Pencurian sepeda motor di permukiman warga wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Uniknya, agar tidak dicurigai, seorang pelaku berpura-pura buang air kecil, sementara satu pelaku lainnya menggasak motor di halaman rumah warga. Kamera CCTV merekam detik-detik dua pelaku pencurian sepeda motor beraksi di permukiman warga Kecamatan Juruh, Kabupaten Tangerang, Banten. Agar tidak dicurigai, salah satu pelaku berpura-pura buang air kecil di selokan sambil memantau situasi. Sementara rekan pelaku mendekati sepeda motor korban yang menjadi incarannya. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak motor korban yang diparkir di halaman rumah, kemudian kabur dari permukiman. Menurut pihak keluarga, peristiwa tersebut terjadi saat korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah pada pagi hari usai sholat subuh di masjid. Namun saat akan berangkat bekerja, korban terkejut lantaran motornya telah raib digasak maling. Bu, kejadian memang posisi lagi sepi, Bu. Sepi di sini. Kadang motor kunci setang nggak, Bu? Kunci setang. Terus itu kan gerbang itu terbuka. Dia jadi leluasa gitu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor Polsek Juruh. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.